Alhamdulillah PSSI berikan kabar baik tentang 3 pemain keturunan usai timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Begini katanya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. XO PSSI Hasani Abdul Ghani ikut senang dengan lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023 usai mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0 pada Rabu 15 Juni 2022. Hasil tersebut membuat skuad Garuda menempati runner-up grup A terbaik. Dengan raihan 6 poin serta punya selisih 7 gol, Timnas Indonesia dipastikan lolos dari jalur runner-up terbaik. Lolosnya tim merah putih itu disebut akan membuka jalan bagi 3 pemain keturunan untuk bisa tampil di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh XO PSSI Hasani Abdul Ghani via unggahan Instagram. Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar Jordi Amat, Sandy Wals, dan Sen Patinama bisa masuk dalam skuad asuhan Sintayong. Alhamdulillah, insya Allah Jordi Amat, Sandy Wals, dan Sen Patinama bisa join di Piala Asia 2023, tulis Hasani di narasi unggahan tersebut. Sebagai informasi, 3 pemain keturunan Indonesia memang sudah mengurus proses naturalisasi. Bahkan ketiganya sempat berkunjung ke Jakarta demi melengkapi persyaratan agar mengantongi BNI. Bahkan Jordi Amat dan Sen Patinama sempat mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday menghadapi Bangladesh awal bulan ini. Sayangnya proses naturalisasi pemain keturunan ini masih belum rampung sepenuhnya. Alhasil mereka harus menunggu lagi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Nah, kini dengan lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, maka peluang bagi Jordi Amat, Sandy Wals, dan Sen Patinama untuk membela skuad Garuda di ajang internasional akan semakin lebar. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kabar 3 pemain keturunan yang kemungkinan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.